Sekolah Dasar Negeri Karang Dukuh Kecamatan Jagonalan Klaten Jawa Tengah menggelar festival kitiran di lapangan desa setempat. Kepala Sekolah TH Ani Widyasuti menjelaskan, festival kitiran ini mengusung tema ekspos pembelajaran dengan alat peraga berbasis kearifan lokal, diisi dengan kegiatan kirap kitiran, belajar sains kitiran, lomba kitiran, pameran serta pembagian hadiah dan door prize. Media pembelajaran kitiran ini mengajarkan anak-anak tentang bagaimana angin bisa menggerakkan kitiran. SD Negeri Karang Dukuh memilih media pembelajaran kitiran karena anak-anak sekarang ini sepertinya masih belum mengenal sebagai kearifan lokal. Ya, jadi kegiatan pada hari ini adalah puncak kegiatan dari kegiatan ekspos pembelajaran dengan alat peraga yang mengangkat kearifan lokal yaitu kitiran. Dan puncak kegiatannya ada di hari ini sebenarnya di festival kitiran SD Negeri Karang Dukuh. Karena kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu sendiri kan ada kegiatan P5 juga, jadi di kegiatan P5 itu kami mengambil tentang inovasi, mengeksplor bagaimana mengangkat kreativitas anak-anak. Tujuan dari festival kitiran ini membuat anak-anak menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam berbagai kegiatan. Demi kemajuan saya senang sekali, karena untuk guru-guru yang sekarang itu masih muda dan banyak kreatif, jadi saya senang sekali.